What's up, everybody? Welcome back to Time Out. Baik, bareng gue Rocky Padilla, dan hari ini edisi Time Out pendek aja. Gue hanya ingin share highlights-nya Luka Doncic tadi pagi melawan FC Barcelona. Jadi saat melawan FC Barcelona ini tadi pagi dia mencetak 16 poin serta 2 highlights yang keren banget. Dan hal ini gue dikasih tahu sama salah satu followers gue namanya Nico Demustano 8. Jadi thank you banget Nico udah share video highlights ini dengan gue. Jadi kita lihat aja sekarang video highlights yang pertama itu Luka Doncic itu melakukan double ankle breaker. Jadi gak cuma sekali, yang jaga dia kena 2 kali ankle breaker. Jadi ini keren banget playnya. Yang kedua itu dia mencetak buzzer beater tapi full court. Gila sih, susah banget ini. Jarang banget, di NBA pun juga jarang ya kalau full court buzzer beater. Biasanya cuma half court aja. Tapi Luka Doncic yang masih berumur 18 berhasil melakukannya. Jadi bagi yang belum tahu, Luka Doncic dia ini pemain Real Madrid, asal dari Slovenia juga pemain ini. Umurnya 18 tahun, nanti Februari akan menjadi 19 tahun. Dia diprediksi bisa masuk top 3 NBA draft next season. Jadi lawannya Michael Porter Jr. dan juga Marvin Bagley. Gue sih yakin bisa top 3 lah deh, paling enggak. Karena emang skillsnya bagus banget, di Eurobasket juga mainnya bagus banget. Dan kalau begitu guys, thank you banget udah nonton. Jadi kalau kalian punya video highlight, lihat video highlight atau apa di YouTube atau di Instagram menarik dan mungkin bisa dimasukkan ke edisi Time Out gitu, langsung aja tag ke Instagram gue @rockypadillafoto. Kalau begitu guys, thank you guys for watching. Jangan lupa besok juga gue pagi siaran di video.com, Houston Rockets melawan San Antonio Spurs, seru tuh. Kawhi Leonard udah main lagi walaupun main kalah lawan Dallas. Tapi besok ketemu James Harden dan Chris Paul. Nah, James Harden dan Chris Paul ini sekarang memiliki rekor terbaik di wilayah barat. Dan kalau Chris Paul main, itu Houston Rockets 12-0, belum kalah. Jadi besok seru sih gamenya. Jangan lupa untuk nonton ya kalau sempet guys. Dan jangan lupa untuk kasih thumbs up video ini. Comment anything you want tentang Luka Doncic. Atau kalau mau kasih prediksi besok Houston Rockets lawan Spurs juga boleh. Kalau gitu bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching again. And I'll see you guys in the next video. Peace.